Nah, oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimas Zainal, bro, channel Jawa Sing Jowo nih. Nah, oke bro ya. Alhamdulillah, bro. Pagi hari ini sekitar jam 10-an awake dhewe bakalan bertemu dengan teman lama kita yang mudik, bro. Bukan siapa lagi kalau bukan Mas Suryo. Ya, bro, Mas Suryo wis balik, bro. Sudah mulai bekerja normal lagi, ya bro ya. Saya awake dhewe ayo mendelok keadaan Mas Suryo bagaimana. Kita ajak kulineran, ya bro ya. Mergo Mas Suryo tekoni kuwi ndek bengi, ya bro ya. Perjalanan dari Jogja di Gunung Kidul kono sampai tekan Cepu ini memakan waktu berapa jam gak ngerti, bro. Nanti kita tanyakan saja kepada Mas Suryo, bro ya. Ya sebenarnya ki urung bal juga Mas Suryo, bro. Mumpung awake dhewe isih ning bulan Syawal, ning bulan bodoh iki, yuk bermaaf-maafan lagi. Saya awake dhewe yuk perjalanan iki ning Mas Suryo. Bagaimanakah keadaane Mas Suryo? Jarene Mas Suryo kan, bro, lagi bar kena musibah apa nur bos sikile jarene abah. Yuk langsung kita OTW nih gini Mas Suryo, bos. Ini bro sudah bersama dengan Mas Suryo. Ya bro ya, bagaimana Mas Suryo kabarnya? Alhamdulillah, sebagai baik-baik. Baik-baik saja Mas Suryo. Oke, saat turunnya minal aidin sih Mas Suryo. Minal aidin dan faizin. Sepurannya Mas Suryo nanda salah Mas Suryo. Mas Dim. Bodo-bodo saling mengingatkan nih. Pie, perjalanan dari di Gunung Kidul sampai tekan Cepu berang jam Mas? Dari ini hampir 5 jam. Hampir 5 jam Mas. Numpak apa sampean iki? Numpak jet darat. Jet darat Jogja Surabaya. Jogja Surabaya, bro, numpak. Sumber Kencono. Wih, Dian, Sumber Kencono sampean. Duh, mulai Sumber Group. Sumber mulai sampean nyano. Mai apa satel aku mulai kayak Pak numpak Mai satel. Iya, mulai numpak Mai satel, mulai renene balike anu imbal. Imbal. Oh, imbal, bro, ya. Karena penuh. Jet darate banon Sumber Kencono kuwi ngeri, bro. Bayari bro Mas Suryo. Saiki 439. 39.000 Mas yo Jogja. 28 ya. Dhisik 25 28an Mas yo piye. Saiki yo gara-gara corona, bro ya. Iki piye Mas Suryo keadaan keluarga di sana baik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas yo. Salam ke keluarga kono Mas yo. Nonton konten sampean mriki mon kene anu keluargane kono. Nonton lah. Nonton yo. Tonton iki lho ditonton kabeh. Oh, elah bayani, bro. Tapi golek sinyal sik dudu ra iso to. Iya, golek sinyal sik perlu di-downloadin dhisik, bro ya. Berapa hari sampean karo Mas? Hampir 10 hari. Hampir 10 harian, bro ya. Ki mulai kerja sampean tanggal berapa? Tanggal 12. Tanggal 12 besok iki, bro ya, Mas Suryo sudah mulai bekerja. Kaya ngono Mas. Saiki awake dhewe kulineran Mas Suryo. Iya, bro. Siap? Siap. Nah, ngono lho. Pok man iki konten awal-awalan iki, bro ya, untuk menyambut Mas Suryo dijak mangan-mangan dhisik wae. Oke. Ben ra kaget, ben ra redeg. Ayo Mas ya. Betul sekali. Nah, wes ya, bro, perjalanan dhisik. Nah, oke, bro. Kita sudah sampai Mas Suryo. Sudah sampai. Iya, bro. Sing fokusnya mengguwa gitu lho ya. Mobil-mobilan tok. Pancen kene iki terkenal Mas Suryo. Ayo. Mas yo pangguni delik iki aslinya panggonane adalah nggri omahku, bro. Arah jalan di Mas Bandara Ngloran. Iya, bro. Tak dono iki lho. Delok. Mari-mari to. Mohon mau keluar dan bro. Full okupansi. Hah? Full. Full Mas Suryo. Jam makan siang soalnya. Oh, Mas Suryo itu bersekilas lagi lorok belum. Kok nggak jelas apa yang lorok sini? Iya Mas Suryo. Iya. Harum mangan. Ruame Mas Suryo. Pol rame. Karena mau lorotok. Biasan ini pada rotok dulu keluarga belum. Ini hanya berdua saja. Kayaknya jam makan siang. Iki dok, oke. Kita tak tahu menu-menu ini ya. Kita oleh kurang pamanin cukup nih juri gambar ini. Kamu nawa oleh, aku tengen ini kau oleh kamu. Nah, kalo kamar yang biru bro. Monggo cerita Mas Suryo. Cerita tentang kenapa sih kile sampean? Jadi di pas eneng ngomah Gunung Kidul Mas Dimo. Cacai dong ngajak bal-balan kan sering bal-balan kan tanpa persiapan. Biasanya oh, iya. Bal-balan ini Liga Maghrib. Wih dia dia. Tanpa sendal do nyeker kan. Mau nyeker kabeh wae sama. Akeh Mas Dimo. Kan lebaran kan pemudik kabeh. Oh iya. Wonge akeh do bal-balan wis rame seru kae wis ora mikir apa-apa. Nah, kejadian iki mau aku yang gajel tungkak. Walah, tungkaknya bos aduk no. Jadi ceritanya ini bocahnya melayu tak gudak, tak kira melayu banter, ternyata wongnya ngerem
tungkak ae kari sikil ku iki kena tungkak ae cekrok. Iki dewi ngene iki Mas. Bendal ngono. Tungkak sampe ngene iki. Lho iki wis rada mending. Wis penak ya. Wis cek sampe pecetno. Aman ya. Aman. Wis bro ngeten iki bro. Gak sih teman kene Mas Suryo. Kita cari tempat. Kita cari tempat bro ya. Soalnya nganu bro. Kuwi lho. Dek mau iki sajane awake dhewe iki kan rame. Bungkus wae Bu. Bar bar dibungkus. Malah wong wis bubar. Ya wis bro tiwas kecantrang ya bro ya awake dhewe golek pemandangan sing kirane apik Mas Suryo. Ya berambune dhisik jupuk tripod. Kene golek pemandangan ning sawah. Mangan bareng bro pedes-pedes ning tengah sawah ora nggowo ngombe. Nggowo ngombe Mas Elingno. Oke. Ya berat timbang ora karet tinggalan bro. Ayo bro. Bahal dulu. Okay. Iya Mas Suryo. Robert gaun jajan Mas Suryo. Alah dari sana. Terima kasih banyak Mas Suryo ya. Terima kasih kembali. Kok iso mbah ya. Robert gaun jajan, Bro. Ya pernah nanti kita review sekalian. Monggo sampean nek pengin anu mae. Kegiatan. Iya lah. Saya mae ngemi ora, Bro. Tak cepet sih, Bro. Tak padelane kamerane. Tapi kadang ngemi apa, Mas? Nah, oke bro ya. Setune omahe, Mas. Oke. Ya bro, soalnya apa nek petukan wong nek bro, soalnya iki mau kan nek janji aku apeh ning toko kono juga terus ning omah juga mau nek tamu, bro. Pokoknya padat jadwalnya. Padat jadwal bro tetune. Awe dhewe kita selesaikan makanan ini sambil cerita-cerita ayo. Yuk, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik. Amin. Amin yo. Monggo Mas Suryo. Jadi jendel iki mau regone pereng Mas 30 ribuan. Ya bro, satu porsine 30 ribuan bro. Jadi dirimu apa kalau nukui usaha no ojo sampai luweh jam siji. Ya bro. Gue nih iso ojo sampai pas jam makan siang. Iya pas jam makan siang bro. Entah kesoran yuk entah pesan apa. Jam siji jam luar pastikan mas entah. Iya. Mas, coba cenderi lo bro. Ini naik pas aku ki pak patin sih. Patin. Iya mas yuk. Patin bro. Seperti kayaknya cendil karo patin itu podo tadi. Podo? Podo. Jadi mungkin cuma podo apa beda daerah ngono penyebutane beda gak? Beda. Hidupe sih beda. Jadi nek patin iki ning Tambak, nek jendil ning Bengawan Solo. Oh, iya. Ning ngono. Kayane ngono Mas. Mas Suryo sing omahe ora enak Bengawan Solo malah mudeng, Bro. Nek ning kene pancen sable, Bro. Wah, pedes banget iki kene. Bismillahirrahmanirrahim. Panggone iki ning jero, Bro, tapi ramene walah ngalang-alang koyo kafe. Pedese kerasa banget bro. Dan iwak iki kriuk-kriuk seratan ya apa? Ini memang manis apa? Nguyu banyu sawah nih. Pokoknya menghajar sariawan ini. Sama sariawan? Sariawan. Wah lah, Mas Suryo sariawan bro. Tapi seneng pedes gak? Nah, Mas Suryo seneng pedes. Makan pedes, makannya orang kena tambung. Podo kayak aku bian ya. Asinnya pas empuk dagingnya tobel bro cenderi dagingnya tobel ya iya tau youtuber orang enak bro yang tau rono paling yang main tok nah yang sini cepu gue ini rontok ngopor kayak mas sopa gue jenis ini sopa gue jenis ini tau apa man diodoran oh iya diodoran tau nih bro TikTok saya gitu nah TikTok tau nih mas Ini berat, lagi lama-lama. Wah, sambil, udah piang. Iki ya, Mas
le masak iku iwake wis dipotong-potong. Jadi pasti resik njero ne. Iya. Wis di bete itu wis diapano kabeh, Bro. Aman tinggal makan, Bro. Ya tadi, Bro. Jendel iki rine. Rine iki ngeri, Bro. Delok. Rine iki koyo dom. Ya ora. Sak meneh-meneh iki. Hati-hati, dari mana makan jendel. Jendel kok larang, pancen larang tapi yo rasane kok enak. Ini namanya pengen makan kono, Bro. Cuma kok kondisi ini, Bro. Nek ning jero awake dhewe kepetengan. Cayane gak memadai. Nek ning jaba mau kebak wong. Kebak wong. Bareng wis dibungkus. Wonge bubar. Wonge bubar. Nah, iya. Wis dirimurung mandang manuk, Bro. Awan-awan. Mantep gede-gede soal ini. Sampai mau bahan di bawah, Mas. Gimana, Tim? Tapi ya? Bahan di bawah. Oh, bahan di hotel. Terus di hotel sama? Terus di hotel. Ini karena itu, bahan di hotel. Ini kan apa ya, Mas? Betul ini, Mas. Rame lah. Atau biasa, pakai uang pulang kampung. Atau biasa aja yang Gunung Kidul tahun ini yang mudik wah kes nanti masih ya bang tahun-tahun winginane nanti tahun-tahun winginane usik akeh huru hara kaya mulai kudu nganggo surat iki surat itu saya itu selos ya saya itu selos jadi terus selain wong akeh sik mudik emang ning keluarga nih jadi kancane akeh sik melu mudik sebenarnya si keluarga ini mau sak mobil cuman kancanya rong mobil jadi sak omah ada tolong mobil, patang mobil patang mobil iya, tapi sampean mudik wiki ini masuk corona kan yang mulai ya? Sudah mulai dili ya? Dili kan mangkat jam siji bengi aku di sini, numpak motor iya total penyekatan di sini pas tahun bingi aku ngelewati luwes sekorong puluh titik penyekatan aku seko cepu sampai di Jogja. Belajar tuangan balik ya. Iya alhamdulillah yang tahun ini pokoknya aku mau kuyus gak nopo pon nih. Normal normal lah ya. Barat. Ya Allah. Pedes belum. Sambil sih di rumah pedes. Jajanan enggak percuma. Mungkin nama apa nak? Jenenge warung jendel. Nama ya? Wan arah apa? Bandara Ngulam. Bandara Ngulam. Kulo ya. Sampai jajal jendel iki sing pernah masuk. Ping pintu iki ya. Pintu iki. Aku seneng ping akeh. Cuma yo apa saya tamu-tamu kan gitu. Aku sambelnya belum masuk dulu ngori kulupan loh sambal betah aku sambel bro menunya sama gitu sebetulnya enak kayak penengaran kadang asem bodok kadang jendil bro asem-asem jendil enak tapi aku sentak soalnya tekannya awan malah keringat pucah pernah keringatan belas respon keluarga bagaimana Mas Yo setelah sampean beberapa bulan 2-3 bulan Mas Yo 2 bulan aja Pak Yo 2 bulan sampean melebu YouTube gambarnya melebu YouTube respon keluarga dan tetangga yang
daerah Gunung Kidul bagaimana? Nek keluarga karena setiap hari kontek-kontekan ya Mas Dima, aku setiap hari telepon ibu, adik. Mesti Mas ya? Pasti. Pasti ya samanya. Setiap malam aku telepon. Jadi dia mung tinggal takjak ninggun tempat saya enek sinyale, Bu Rono, Bu Pak, ya udah melaku. Aku ning kono tak setel ke HP ku. Iki full konten aku awal konten karo Mas Dimas iki. Nangis Mas Dimas. Masa iya? Nangis sampai. Nangis. Karena selain iku pun posisi pas ning omah niku akeh wis sedona kok ge kae sik ning kon YouTube kae. Kae anakmu tenan apa udu. Masa ngono wae ya. Bro ya. Dadi impact-e ning YouTube mah bener-bener mari tenan, Bro. Ya, terima kasih untuk dirimu, Bro ya. Yo iki atas isine Gusti Allah juga, Bro. Aku dipertemukan Mas Suryo dan Mas Suryo iso gawe geger sak desane kono. Heeh. Ini ana ono Liga Ramadan voli, Mas. Oh, voli kono. Piye? Aku kan dadi official. Heeh. Wiwi akeh kok isan. Sing kenal. Ana sing njaluk foto ora? Nek foto karena mungkin ana wong desa ke ora ngono. Wong desa ku kono wonge do jaim-jaim ngono. Oh, isik jaim-jaiman ku Mas. Anu demam kamera, Bro. Orang Gunung Kidul demam kamera. Tidak apa-apa. Nah, wede demam kamera ku ora teko Gunung Kidul gambar kene Mas. Oh, mak. Sekedar salaman paling Mas. Heeh. Heeh. Mas yo. Mas. Mas. Nyongko perasaan to kono. Aku pun juga nyongko Mas Suryo. Ibaratnya aku juga senang mah. Jadi ini testimoni ini kok orang-orang terdekat. Sampai ini ngomong ini kan berarti tenang. Nono kan. Dan aku mama ini apa double nih sampean kan yo ora iso. Soalnya impact kan sampean kena dewi. Ya, terima kasih untuk apa jenis masyarakat Gunung Kidul. Semoga menikmati konten-konten kita Mas Suryo. Mungkin suatu saat nanti kita bisa kesana. Siap. Gunung Kidul Bro, kamu jadi hasil tindakan entah itu kapan tetap bakalan rono. Ayo Mas Yoke, soalnya aku pernah rono Bro. Sinyalin orang aku lihat apa pokoknya Dewi. Nah yus Bro, mungkin cukup sekian lewat Dewi. Terima kasih sudah nonton, aja di like, comment, subscribe. Nanti mohon ditunggu keseruan-keseruan saya dan ulah-ulah apa bersama Mas Suryo nanti. Mas Suryo ya. Wes, mana saya Bro? Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.